kembali lagi di dapurku. Dalam video kali ini saya mau membuat pepes tahu. Nah, bahannya di sini ada tahu putih, kemudian kemangi, lalu ikan teri yang sudah saya bersihkan. Ikan terinya seperti ini. Lalu cabai di sini saya mau pepesnya agak pedas. Cabenya di sini ada yang saya iris, kemudian nanti ada juga yang saya haluskan bersama bumbu yang lain. Kemudian bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, dan bawang yang saya iris halus. Garam, penyedap rasa, gula, lada bubuk, sauri, kemudian saya tambahkan kaldu. Lalu telur, dan saya siapkan juga daun untuk membungkusnya, serta tusukan untuk menusuk daunnya nanti supaya rapi. Nah, kita mulai saja cara membuatnya. Ikutin terus ya di dapurku. Untuk membuat pepes tahu, pertama kita haluskan dulu tahu putihnya. Kita siapkan wadah, lalu kita haluskan nanti tahu putihnya. Kita haluskan seperti ini. Sampai halus ya. Nah, setelah semuanya halus tahu putihnya, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu tahu putihnya, lalu kita buat dulu bumbunya, kita haluskan. Ini bumbu yang dihaluskan, bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, dan cabai yang untuk tadi kita haluskan. Setelah bumbunya kita haluskan, kemudian kita masukkan ke dalam tahunya yang sudah dihaluskan tadi. Lalu kita aduk. Kita masukkan bahan-bahan tadi, yaitu ikan teri. Kita masukkan semuanya. Lalu cabai. Cabenya yang diiris tadi ya. Kemudian daun bawang dan daun kemangi. Kita campur jadi satu bahan-bahan tadi. Lalu garam dan penyedap rasa secukupnya. Dan gula secukupnya juga. Kemudian saya tambahkan sedikit lada bubuk, sauri saus tiram supaya rasanya lebih nikmat. Dan kaldu. Kemudian kita campur menjadi satu bahan-bahan tadi sampai merata ya. Nah, setelah rata seperti ini, semuanya tercampur, semua bumbu-bumbu dan bahan-bahan tadi. Kemudian terakhir kita masukkan telurnya. Masukkan dulu telurnya.
kita aduk kembali sampai semuanya tercampur merata, telur beserta bumbu-bumbu tadi dan tahunya. Kita aduk sampai rata ya. Nah, setelah rata, pepes tahu siap untuk kita bungkus dengan daun pisangnya. Kita siapkan dulu daun pisangnya. Ini daun pisangnya sudah saya bersihkan tadi ya. Oh iya, tadi Pak, bahannya ada satu lagi, daun salam. Ini nanti kita taruh di bawah seperti ini supaya nanti pepes tahunya wangi. Kita masukkan tahunya seperti ini. Seperti ini hasilnya. Kemudian kita tusuk pakai tusukan tadi supaya lebih rapi. Nah, supaya rapi daunnya kita bisa potong atasnya. Nah, hasilnya seperti ini. Kita taruh dulu, kemudian kita ulangi lagi. Kita taruh daun salam di bawahnya. Ambil lagi adonan tahunya. Kita bungkus lagi seperti ini. Lakukan sampai adonan tahunya atau adonan pepesnya habis ya. Nah, setelah selesai semuanya kita bungkus pepes tahunya, kemudian kita kukus ya. Sebelumnya sudah kita siapkan dandang dan sudah kita panaskan, lalu kita masukkan pepes tahunya, kita kukus. Kita kukus kurang lebih 1 jam ya, nanti kita tunggu sampai matang kurang lebih 1 jam. Nah, setelah matang kemudian kita matikan kompornya, lalu pepes tahu kita angkat. Setelah kita angkat dan taruh di tempat seperti ini, pepes tahu siap untuk kita hidangkan. Inilah pepes tahu ala Dapurku, dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.